pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Dimanapun berada yang lagi menyaksikan video ini ya teman-teman. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang cara penambahan nomor rekening bank ke aplikasi yang namanya Shopee ya teman. Ya, langsung saja ya teman, kita masuk ke aplikasi Shopee-nya ya. Ya, mungkin banyak ya teman yang sudah tahu tentang tutorial ini, penambahan nomor rekening, dan mungkin juga banyak teman-teman yang belum mengerti tentang aplikasi yang namanya Shopee ya. Di sini adalah suatu aplikasi untuk perjualbelian ya teman ya. Kita bisa mengeklik handphone, barang pun sudah datang di depan rumah ya. Ya, pagi-pagi bercanda. Ya, ini ya teman-teman bisa mempermudah untuk kita melakukan pembayaran di aplikasi Shopee tanpa melalui Alfamart atau tanpa melalui pembayaran yang lain ya teman-teman. Jadi tinggal kita klik di handphone sudah terbayar, barang pun datang ya teman-teman. Ya, langsung saja ya teman-teman. Kita pilih yang namanya saya ya teman. Ini di sebelah kanan sendiri yang paling bawah ya. Saya ya, yang ini. Ya, di sini teman akan ditunjukkan ke profile ya teman. Setelah di sini teman-teman pilih pengaturan ya teman. Pengaturan yang mana ya? Pengaturan yang atas di pojok kanan atas nomor pertama sendiri yang namanya gear nih teman ya. Seperti gear ini. Nah, ya setelah di sini teman-teman ditunjukkan ke pemilihan banyak ya di sini untuk pengaturan-pengaturan. Langsung saja teman-teman pilih yang nomor 3 ya teman. Kartu atau rekening bank ya. Teman-teman pilih ya. Kartu atau rekening bank. Ya. Ya, di sini teman-teman akan ditunjukkan ke 3 pilihan. Yang pertama, jika teman-teman mempunyai kartu kredit bisa ditambahkan, dan untuk kartu BCA klik juga bisa ditambahkan di sini. Dan yang ini tujuan pokok pembahasan kita, tambahkan rekening bank ya, untuk pembayaran lebih mudah ya, lewat handphone teman ya. Kita pilih yang nomor 3 ya teman, tambah rekening bank. Kita pilih ya, di sini ada 5 pilihan ya teman, disuruh mengisi 5 pilihan, ada 5 kolom ya teman, disuruh mengisi nama lengkap di rekening bank. Jadi nama lengkapnya harus sama yang ada di rekening buku bank ya teman, namanya besar kecilnya juga harus sama. Yang kedua, nomor rekening ya, untuk nomor rekening ini juga harus sama ya teman. Dan nomor 3, nama bank ya. Nama bank seumpama kita pilih ya. Nama bank di sini banyak pilihannya ya teman. Bank yang ada di Indonesia ya ini. Banyak. Tinggal dipilih. Untuk bank BCA kalau nggak salah itu Bank Sentral Asia teman ya. Ya, jadi bisa dipilih di sini. Ya, mungkin teman-teman lebih mengerti tentang bank. Yang nomor 4 ya, nama cabang ya. Nama cabang ini bisa dilihat teman-teman, jangan bingung, bisa dilihat di buku rekening bank ya, itu pasti ada cabangnya dari mana. Terus teman-teman pilih di sini, terus teman-teman cantumkan di sini ya, di kolom nomor 4. Terus kotanya teman dimana ya, itu seperti itu. Lanjutkan ya, sementara tutorial saya di penambahan rekening di aplikasi yang namanya Shopee bisa membuat pembayaran lebih mudah tanpa ribet, tanpa ribet-ribet ya, pokoknya serba mudah zaman digital. Semoga teman-teman mudah mengerti. Jika belum mengerti silakan ulangi videonya ini lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.